amigos de Azteca Deportes, les saludo con muchísimo gusto, soy Rodolfo Vargas. Estamos en el primer entrenamiento de Gales, un país que cumple apenas su segunda partida. Wales akan melawan Iran di Piala Dunia 2022 Qatar yang berlangsung di Stadion Ahmed bin Ali pada Jumat, tanggal 25 November tahun 2022 pukul 17 waktu Indonesia Barat. The Dragons sangat bergantung pada Gareth Bale dalam pertandingan kompetitif dan mantan bintang Real Madrid itu tampil di pembuka kampanye dengan memenangkan. Tim Meli memiliki masalah yang mirip dengan Wales, karena mereka juga sangat bergantung pada Mehdi Taremi, meski mungkin tidak sejauh ketergantungan Wales pada Gareth Bale. Wales memiliki sedikit keunggulan dalam hal kualitas skuad karena biasanya mereka tampil baik dalam pertandingan kompetitif. Wales tidak pernah menang dalam 6 pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi, menderita 4 kekalahan dan bermain imbang beberapa kali. Iran telah meraih 3 kemenangan dalam periode itu sementara menderita beberapa kekalahan dan bermain imbang. Ada di bawah 2,5 gol yang dicetak dalam 5 dari 6 pertandingan terakhir Wales di Piala Dunia FIFA. Iran telah gagal memenangkan 9 dari 10 pertandingan terakhir mereka di Piala Dunia FIFA. Iran gagal mencetak gol hanya dalam 1 dari 23 pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi. Sementara Wales telah mencetak setidaknya 1 gol dalam 13 dari 14 pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi. Wales telah bertemu dengan Amerika Serikat dalam pembukaan Piala Dunia 2022 Qatar. Gareth Bale kembali menjadi penyelamat Wales saat ia mencetak gol penyama kedudukan. Sementara, Iran menderita pukulan 6-2 melawan Inggris dalam pembukaan kampanye Piala Dunia 2022 Qatar. Striker Porto Mehdi Taremi mencetak 2 gol di babak kedua untuk menyelamatkan muka timnya. Inggris dan Amerika Serikat akan bertemu di pertandingan grup H lainnya dan mungkin mendekati dan kemungkinan merampas posisi antara Inggris dan Amerika Serikat. Dengan mengingat hal itu, Wales memiliki peluang bagus untuk meraih kemenangan di sini dan mengambil langkah besar untuk mengamankan tempat kualifikasi dari grup. Kedua tim baru bertemu sekali dan ini akan menjadi pertemuan pertama dalam pertandingan kompetitif, dengan pertemuan sebelumnya adalah pertandingan persahabatan pada tahun 1978. Wales memastikan kemenangan 1-0 di pertandingan tersebut. Perkiraan starting line-up Wales vs Iran. Wales menggunakan formasi 3-4-3, sementara Iran menggunakan formasi 5-4-1. Prediksi skor akhir, Wales 2-1 Iran.